Saudara, ratusan mahasiswa di Aceh Barat menggelar Long March mengkampanyekan penegakan hukum syariat Islam di Aceh. Peserta aksi melintasi ruas jalan Imam Bonjol, Manekro, Swadaya, Nasional, Gajah Mada dan kembali lagi ke jalan Imam Bonjol. Pada kesempatan ini, Syedrolun mereka juga menyuarakan penolakannya terhadap keberadaan kaum LGBT serta maraknya kasus prostitusi. Di mana sangat memalukan sekali negara Serambi Mekah ini menjadi sarangnya LGBT atau sarangnya prostitusi online, seksual. Harapan mahasiswa pemerintah dapat mengatasi hal-hal tersebut dengan ditegakkannya kanun-kanun Islam yang sudah ditegakkan di Aceh. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.